dengan cara apa lagi aku mohon sama kamu? Hati aku yang nuntun aku kesini. Kamu dengerin aku baik-baik. Dalam setiap hubungan pasti banyak masalah. Pasti kita ditemukan sama banyak masalah. Tugas kita, kalau dihadapkan sama masalah itu bukan menghindar. Tinggal gimana kita berdua menghadapinya. Ini hubungan tentang dua orang, bukan tentang satu orang. Kamu punya masalah, kamu punya aku, kamu gak sendiri. Sebaliknya pun gitu. Masalah datang di hubungan kita bukan buat dihindarin, buat dicari solusinya berdua. Aku mohon sama kamu, izinin aku untuk bisa terus dampingin kamu, supaya aku bisa mastiin kamu itu kuat.
kamu gak kenapa-napa dan kamu mampu lewatin setiap masalah yang ada. Izinin aku nemenin kamu ngelewatin semua itu. Hei, kamu ini cewek yang hebat. Kamu udah terbiasa sama masalah dan kamu mampu ngelewatinnya. Kenapa hari ini kamu lemah? Kenapa pergi? Itu bukan solusi, sayang. Janji gak kayak gini lagi ya? Please pikirin akunya gak bisa ditinggal. Harus dengan cara apa lagi aku mohon sama kamu? Please ngerti kalau aku gak bisa ditinggalin sama kamu, please. Please pikirin aku lah. Siapa lagi yang bisa nyayangin aku kalau bukan kamu? Mama. Aku udah kehilangan mamaku dari aku kecil. Papaku. Bahkan papaku udah ninggalin aku. Sekarang aku punya kamu. Aku berharap di kamu, kamu juga mau ninggalin aku. Harus aku selalu ditinggal dengan cara kayak gini. Saya gak tega. Boy pasti gak mau kehilangan Reva. Karena dia sangat mencintai Reva. Aduh, sebel-sebel, kesel-kesel-kesel. Selalu aja begini. Di detik-detik mau berangkat, ada aja masalah. Kalau sampai Reva batal ke Aussie, gara-gara Boy, gue udah gak bisa nahan emosi gue lagi. Gue akan abisin Boy pakai tangan gue sendiri. Izinin aku untuk dampingin kamu. Dampingin kamu dalam segala situasi. Jangan pernah. Please, aku bakal ngelakuin apapun, please. Jangan pergi. Satu doang minta aku. Jangan pergi.